Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nas ummatan wahidah al-ayat wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alai illa utul jadal al-hadith wa qala al-imam asy-syafi'i rahimahullah idza ra'aitum auli mukhalifan lima bisunnah patrohu. Hadirin ikhwat iman, para mujahid ilmu, kader ulama dan mujahid dakwah, generasi baru persis masa depan yang dirahmati Allah. Begitu juga ikhwat iman yang menyaksikan acara ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sigaba. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena setelah kita dirumahkan, kita bisa kembali bertatap muka secara langsung di majelis taklim ini dengan satu harapan bahwa apa yang terlaksana pada hari ini pertanda babak baru agar kita lebih semangat di dalam memanfaatkan setiap peluang emas untuk meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita tanpa sedikit pun terjeda karena faktor corona. Seperti yang tadi disampaikan oleh penata acara bahwa materi kajian yang kita bicarakan demikian penting berkenaan dengan realitas hidup kita sebagai bagian dari umat Islam yang memiliki tanggung jawab di dalam penegakan syariat, tak terkecuali persoalan fikih di dalamnya. Yang menjadi penting tema ini adalah bagaimana kita bersikap terhadap perbedaan dan seperti apa adab kita di dalam bersikap. Ini aspek yang pertama berkenaan dengan tema yang kita bicarakan. Yang kedua, kita menempatkan tema ini dalam dua perspektif serta dua konteks yang sering saya ungkap dengan ungkapan intelektual akademik dan intelektual organik. Dalam konteks intelektual akademik, fikih ikhtilaf itu juga termasuk produk ikhtilaf fikih. Jadi membicarakan fikih ikhtilaf itu adalah produk ikhtilaf fikih. Dan rujukan bisa dari mana saja, termasuk harus bagaimana bersikap secara intelektual akademik, maka opsional, banyak pilihan. Tetapi saat tema ini dibicarakan dalam konteks intelektual organik, berarti kita menjadi kader mujtahid dan mujahid dakwah jamiah. Berarti teori tentang fikih ikhtilaf, bagaimana praktik fikih ikhtilaf, dalam hal ini kita akan selalu membicarakan versi-versi, termasuk hasil keputusan dan fatwa Dewan Isbah. Itu diantara contoh hasil pergumulan ikhtilaf fikih dan pemikiran hukum. Maka ingat, tradisi fikih adalah mutolaah wa mubahatsah.
Ayah jama teh boga pendapat rajin mutolaah nangan bumi membahas. Itu belum tentu punya tradisi. Jadi sekiranya ada perbedaan dalam kerangka intelektual akademik, sah-sah saja. Tapi secara intelektual organik, maka belum tentu dia mengamalkan fikih ikhtilaf. Ketika tradisi fikih adalah mutolaah wa mubahatsah. Jadi sekali lagi, tema ini bisa dibicarakan dalam dua sudut pandang dan dalam dua konteks. Kita sebagai intelektual akademik bebas, rujukannya bisa dari mana saja. Yang kedua dalam konteks intelektual organik, yaitu kita sebagai kader jamiah, kita sebagai ilmuwan persis, kita sebagai kader ulama, calon mujtahid dan mujahid dakwah jamiah. Maka dalam kerangka inilah tema ini ingin saya bicarakan. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka apa yang saya sampaikan ini mewakili intelektual organik. Jadi bukan pandangan pribadi, tetapi ini adalah format resmi fikih ikhtilaf rasa persis. Yang pertama, dilihat dari sejarah perjalanan fikih persis, khususnya yang dikelola oleh Dewan Hisbah. Fikih ikhtilaf itu bagian dari konten dan materi turukul istimbah. Maka dalam konteks kesejarahan fikih persis, khususnya yang dikelola oleh Dewan Hisbah, maka materi turukul istimbah, fikih ikhtilaf di dalamnya itu telah disidangkan sebanyak 3 kali. Yang pertama tahun 95, dan di situ investasi ukhrawi pemuda Persis cukup besar ketika akan diadakan seminar perbandingan turukul istimbat antara Persis dengan Dewan Hisbahnya, kemudian Nahdlatul Ulama dengan Bahsul Masailnya, Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya. Pemuda yang mengadakan, pemuda yang memberikan saran agar pemikiran fikih dan metode fikih Persis ditadwin, dikodifikasi. Karena sebelum tahun 95 secara lembaga Dewan Hisbah corak fikih dan metodenya belum terkompilasi menjadi sebuah naskah akademik lah bahasa lagi. Itu gagasan pemuda. Dan saya masih ingat penyusun naskah akademiknya Ustaz Aceng dan Ustaz Sidik Amin. Kemudian hasil dari turukul istinbat itu bahasa kita ditatbik, digunakan sebagai alat menjawab permasalahan. Maka dalam perjalanannya dirasakan ada yang kurang, kurang materinya, kurang penajaman, sehingga diadakan kembali sidang di tahun 2007 dengan kelengkapan materi. Setelah 2007 dipergunakan lagi menjawab persoalan fikih, terutama merespon kebutuhan umat, baik persoalan klasik maupun persoalan kiwari. Maka pada saat digunakan masih dirasakan ada yang kurang, maka kemudian disempurnakan. Yang terakhir di pesantren Persis Bangil tanggal 30 dan 31 Januari tahun 2018. Jadi dalam konteks kesejarahan fikih Persis, fikih ikhtilaf termasuk satu di antara 5 bab dalam materi turukul istinbat Dewan Hisbah. Selain ahkam al-asyariyah, istinbat ahkam, kemudian cara menyelesaikan
nas-nas yang bertentangan, dan terakhir rumusan turukul istinbat dewan hisbah. Maka iki ikhtilaf bagian dari lima bab turukul istinbat dewan hisbah. Ini yang saya sebut tadi pendekatan konteks intelektual organik. Ahkam syar'inya bisa di mana saja, bisa kitab apa saja. Tetapi bagaimana sikap ulama persis terhadap masadirul ahkam, sumber-sumber hukum? Bagaimana corak istinbat ahkam dari pendekatan bayani, taklili, istislahi, waqi'i, bisa di mana saja, bisa pakai apa saja rujukan. Tapi bagaimana sikap ulama persis? Kemudian cara menyelesaikan nas-nas yang tampak bertentangan, teorinya ikhtilaf terutama di hierarki. Ada yang misalkan tadi thariqatul jam'i, ada yang menempatkan tarjih di level kedua, ada yang menempatkan nasah di level kedua, ada ikhtilaf, bahkan ada cuma tiga gagasan Al-Hafidz Ibnu Hajar, nambah empat dengan tawakkuf, sebelum itu tidak dikenal, ada pendekatan di level terakhir tawakkuf, ada ikhtilaf, itu intelektual akademik. Tapi bagaimana persis bersikap terhadap turukul jam'i, gitu kan, metode menyelesaikan untuk nas-nas yang tampak bertentangan. Yang terakhir, rumusan turukul istinbat itulah yang menjadi standar bagaimana yang disebut dengan metode menetapkan hukum rasa persatuan Islam. Inilah sekali lagi penting saya sampaikan, karena kita ketika belajar disiplin ilmu di jam'iyah bukan semata-mata sedang dibina sebagai intelektual akademik, tetapi kita sedang dicetak menjadi intelektual organik, yaitu yang punya rasa tanggung jawab, tak terkecuali tanggung jawab dalam urusan bergumul pemikiran di bidang fikih. Itu adalah bagian dari tradisi dan tanggung jawab kita sebagai kader jam'iyah. Mari kita lihat beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Meresume dari berbagai pandangan para ulama, membicarakan ikhtilaf wa tafarruq sejauh pengetahuan kami, saat naskah akademik disidangkan baik masa awal dari zaman Ahasan sampai yang terakhir sidang di Bangil, maka materi dan topik tentang ikhtilaf wa tafarruq itu kurang lebih tak akan keluar dari 9 suhu. Nah, Sadeni tadi sudah membahas tentang pengertian ikhtilaf dan perbedaan dengan tafarruq. Saya tak akan mengulas itu, karena pada intinya perbedaan antara ikhtilaf dan tafarruq paling tidak ada 15 indikator ikhtilaf dan tafarruq itu berbeda. Satu di antaranya, ikhtilaf adalah fil fiqhi, ibtirok fil akidah. Itu contoh satu di antara 15 pembeda antara ikhtilaf dan ibtirok. Jadi itu tidak akan saya bahas, segera tadi sudah memadai. Tetapi dari sekian banyak penjelasan tentang definisi, paling tidak dewan hisbah mengakomodir dua definisi yang mewakili dua ulama berbeda generasi. Yang satu merujuk kepada definisi Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, anggap sebagai periode klasik atau periode pertengahan. Yang kedua, Ustaz Deni menyampaikan dewan hisbah pun perlu untuk menampilkan
definisi yang disampaikan oleh Syekh Toha Jabir Payan Al-Awani dalam kitabnya Adab Ikhtilaf Fil Islam. Paling tidak dua generasi ini yang menunjukkan bahwa secara substansi yang namanya ikhtilaf itu tidak ada ikhtilaf, tetapi secara redaksional maka boleh jadi itu berbeda. Itu diantara catatan berkenaan dengan apa saja subtema dalam fikih ikhtilaf. Itu semua sudah ada di buku Tulkul Istinbat. Amanah Ustaz Jaid ketika ngebahas buku Dewan Isbah naon wae tong jelas deui bisa teuli. Kan gitu. Nah, intinya ada 9. Mau baca kitab mana wae oleh kita disarikan, diringkaskan ada 9 sub dalam fikih ikhtilaf. Itu catatan yang pertama berkenaan dengan definisi, berkenaan dengan takrif. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini karena ini menjadi sikap kita, yaitu berkenaan dengan hakikoh ikhtilaf, terutama yang berkenaan dengan naud atau anwaul ikhtilaf. Para ulama bukan hanya di Persis pasti akan membicarakan masalah naud ikhtilaf. Semua sepakat para ulama bahwa ikhtilaf itu pasti ada dua secara hakikoh. Satu yang disebut dengan ikhtilaf tanawu wa takamul, yang kedua ikhtilaf tadad wa tanazul. Ikhtilaf tanawu yaitu ikhtilaf yang sifatnya berbeda tapi tidak bertentangan. Ini dikategorikan sebagai ikhtilaf makbul. Keberadaan ikhtilafnya absah, legal sebagai ikhtilaf. Nah, Dewan Isbah penting memberikan contoh ikhtilaf tanawu wa takamul yang kemudian secara eksistensi disebut makbul, absah, yaitu bisa diterima keberadaannya sebagai ikhtilaf karena kedua ikhtilaf itu tidak menegasikan keberadaan hukumnya. Yang membedakan misalkan tingkat akurasi hukum, tapi tentang disyariatkannya dua-duanya tidak menafikan masyru'iyahnya. Contoh, bismillah dalam wudhu, semua ulama fikih sepakat masyru', disyariatkan. Tetapi tentang bobot hukum, akurasi tingkat hukumnya terdapat perbedaan. Menurut Hanabilah wajib, menurut yang lain tatawu atau sunnah. Maka perbedaan menetapkan hukum wajib dan sunnah basmalah dalam wudhu menurut Dewan Isbah itu dikategorikan tanawu, keberadaannya harus diakui sebagai sah. Kenapa? Karena dua-duanya tidak menegasikan, tidak menafikan masyru'iyahnya. Contoh lain, salam kedua di akhir sholat menurut Hanabilah wajib, salam yang kedua. Menurut ulama yang lain sunnah. Mau yang manapun berpendapat kedua-duanya adalah tidak menafikan masyru'iyah, ada dua kali salam. Contoh lain, baca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Ulama Syafi'iyah menetapkan wajib. Menurut ulama Malikiyah sunnah, oleh Dewan Isbah ditempatkan sebagai ikhtilaf tanawu, ikhtilaf makbul, karena keduanya tidak menafikan syariat adanya sholawat.
Kemudian mabit di Mina. Menurut Syafi'iyah wajib, menurut Hanafiyah tatawu atau sunnah. Kemudian mandi Jumat. Menurut sebagian wajib, menurut sebagian yang lain sunnah mu'akkadah. Jadi itu didetilkan oleh Dewan Isbat. Selain tadi teori tentang ikhtilaf tanawunya, tentang statusnya absah, karena terkadang bagi kita yang namanya teori itu abstrak, perlu konkretisasi. Nah kebetulan ada senior kalian sebagai tim perumus, kita di mereka tinggal segini pun kita menikmati ini, jadi diberi contoh karena ini harus kita sikapi dari sisi eksistensi, yaitu sama-sama tidak menafikan tentang keabsahannya, tentang keberadaan ikhtilaf tersebut. Kemudian juga nanti takbir jenazah di kalangan sahabat, dilihat dari proses tasriknya itu banyak ragam. Walaupun akhirnya zaman Umar bin Khattab, keragaman takbir jenazah itu diselesaikan oleh fikih khulafa, oleh fikih penguasa, yaitu menjadi ijma sahabat kembali ke empat takbir. Banyak asalnya. Dari mulai tadi 4 kali takbir, 6, 8 sampai 12. Semua sahabat itu melakukan, tapi zaman Umar dikembalikan ke 4 dalam pendekatan fikih jamiah Umar. Kemudian juga dalam praktik ibadah haji tanggal 10 Zulhijjah, ada yang jumroh akobah terlebih dahulu, ada yang bertahalul dulu, ada yang tawaf ifadah dulu. Ketika ditanyakan kepada Nabi, if'al wala haraja. Nah itulah diantara contoh-contoh yang disebut dengan ikhtilaf tanawu wa takamul. Dari sisi eksistensi, yaitu mampu diterima keberadaannya karena berbeda hanya dari sisi bobot hukum atau ikhtilaf dalam tingkat akurasi hukumnya. Tetapi berbeda dengan ikhtilaf yang kedua, yang disebut dengan ikhtilaf tadad dan tanazuh, yaitu ikhtilaf yang saling menegasikan atau kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Dewan Isbah di buku dikategorikan sebagai ikhtilaf ghair maqbul. Jadi tidak mungkin kedua-duanya harus diakomodir. Kedua-duanya tidak mungkin itu harus diakui karena saling menegasikan. Contoh, si A mengatakan haram, si B mengatakan halal. Tak mungkin hukum halal dan haram bersatu dalam satu keadaan. Maka yang satu itu harus dilakukan, disikapi, dipilih. Tidak bisa mengatakan lu iya benar, lu itu benar, lu itu benar, lu itu salah. Tidak bisa dalam konteks ini. Karena kategorinya tabot, kategorinya kontradiktif, saling menegasikan. Tidak mungkin keduanya bisa disatukan. Contoh lain, yang satu menyatakan sunnah, yang satu menyatakan bid'ah, bukan bid'ah lagi, bid'ah. Kan gak mungkin sunnah dan bid'ah itu bersanding. Maka satu di antara kedua itu pasti ada yang benar. Ini yang disebut dengan ikhtilaf tadad, disebutnya ghair maqbul. Nah di sini pun sama, Dewan Isbah harus bersikap, yaitu harus dicari penyelesaian akhir karena tidak mungkin kedua-duanya diterima, sebab antara satu dengan yang lain bertolak belakang, yaitu tadad. Nah di buku Dewan Isbah diberikanlah argumentasi kenapa tidak mungkin kategori ikhtilaf kategori ini bisa disatukan
dari mulai tadi logika, nalar, logis, manti, kemudian urep, itu dicantumkan argumentasi bahwa dalam kategori yang kedua ini tak bisa diakomodir kedua-duanya. Tuntutan nalar, realitas, urep itu tak mungkin. Itu hujah nakliyah dan akliyahnya bisa dibaca di dalam buku Turukul Istimbat. Nah yang unik gitu, dan ini saya katakan kembali sebagai sikap jamiah atau intelektual organik, Dewan Hisbah memberikan contoh yaitu talabud biniyah. Talabud biniyah oleh Dewan Hisbah ditempatkan bukan di ikhtilaf tanawu, bukan di ikhtilaf makbul, tetapi di ikhtilaf tadhar, di ikhtilaf ghair makbul secara eksistensi. Harus ada yang satu di antara dua. Kenapa? Karena menurut Syafi'iyah sunnah, sedangkan menurut yang lain bid'ah. Gak mungkin dihukumi dua-duanya, talabud biniyah, sunnah dan bid'ah itu bersanding. Maka harus diambil satu. Dari sisi ada dua penyikapan, itulah kenapa disebut tabor. Dilihat dari sisi dua penilaian yang tadot, itulah kenapa ini disebut goyer makbul. Kemudian menjaharkan basmalah. Yang satu menyatakan masyru seperti menurut Syafi'iyah, tapi menurut Ibnu Abu Syaibah bid'ah. Menjaharkan basmalah. Tak mungkin kan masyru'iyah dan bid'ah bisa disanding. Maka ini dikategorikan tadhar, ghair maqbul. Kemudian daging katak. Mau ngabas daging kalau kan bagian sendiri. Sinyambung di karena corona. Sebagai dikambing hitamkan. Daging katak menurut sebagian halal. Menurut sebagian halal. Gak mungkin halal dan haram bisa disanding. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat kurang dari 40 tidak sah. Menurut Syafi'iyah, menurut yang lain itu sah. Itu contoh dalam praktek-praktek fikih. Jadi kurang lebih inilah yang ingin saya tekankan, membicarakan fikih ikhtilaf dalam konteks intelektual akademik. Bahasa sedeni itu bebas, selama kita bertanggung jawab dalam konteks amanah ilmiah, maka menjadi opsional. Tetapi saat kita tarik ini menjadi materi intelektual organik, berarti dalam konteks jamiah, maka hal-hal yang sifatnya kita tidak setuju, jangankan dalam tatbik, dalam teorinya saja dasar kedua. 5 jenis tauhid. Nah, ayat tadhar, ayat tanawu, ayat tadi ikhtilaf wajib, ayat ikhtilaf makruh, ayat ikhtilaf mandud, maka itu silakan dikembalikan ke tradisi fikih mutolaah mubahasa. Jadi, entah lupa. Ia mengajukan pemikiran begitu di udang. Nah, itu tidak punya tradisi fikih. Karena tradisi fuqaha itu mutolaah mubahasa, siap dipertanggungjawabkan baik secara intelektual akademik apalagi intelektual organik. Maka dipersilahkan buku Dewan Hisbah termasuk Turukul Istinbat ini, sedikit aja lebih tahu bagaimana proses secara teoritis, secara kawaid, belum secara tapi seperti kemarin menghadapi corona. Ini bagi kita banyak hikmah luar biasa. Yang boleh jadi tanpa corona 10 kaidah rusuh mungkin cuma 2 yang dikenal. Dengan ada corona maka 10 kaidahna menjadi akrab di sisi kita, walaupun wabah ngahuleng dan memang sieun ku corona rek pikirna. Jadi ini hanya contoh
Dan aspek inilah yang perlu saya sampaikan, yaitu aspek perspektif dan konten. Maka materi sekali lagi bisa di kitab apa saja. Konten itu bisa diakses melalui apa saja. Tetapi penyikapan, konten intelektual organik inilah yang ingin selalu saya tekankan, bahwa kita semua goreng atau kurang teh kadar persis. Tak mungkin corak pikir termasuk sikap terhadap ikhtilaf pikir kita serahkan pada orang lain. Tentu harus kepada intelektual organik. Maka masukan pandangan dari intelektual akademik itu menjadi bahan yang bermanfaat untuk terus kita mutola'ah dan mubahasah. Jadilah kalian intelektual akademik yang tak akan pernah melupakan jati diri sebagai intelektual organik. Mari kita bangun kembali agar pikir ikhtilaf menjadi nutrisi dan energi yang mencerahkan, bukan justru menjadi wacana yang membebalkan. Insya Allah kita pertajam beberapa aspek yang akan kita bahas. Sekiranya penting untuk disampaikan, kita pertajam acara ini karena saya berharap, seperti yang saya sampaikan ke bidang pendidikan, bahwa periode Ustaz Agus harus ada upgrading. Periode kemarin kita kelas karyawan, sekarang kelas manager. Naik upgrade, naik level, naik tobakot untuk proses jejaring kader ulama di masa depan, maka grade-nya dan dosisnya harus saya tingkatkan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.